Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Alhamdulillah. nasta'inuhu wa nasta'gafiruh Wa na'udzubillahi billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad rabbi syrah li sadri wa yasir amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqaw qawli amma badu ibu-ibu pengajian masjid nurul hasanah yang dirahmati Allah kemarin kita bahas tentang doa keluar dari rumah kita supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemarin kita disunahkan untuk berdoa sekurang-kurangnya kita bisa berdoa bismillahi tawakkaltu Allah la illa billah tapi kalau seandainya bisa juga berdoa seperti yang diriwayatkan oleh Ummu Salmah dari hadis As-Sya'bi bahwasanya Ummu Salmah itu melihat Rasulullah ketika keluar dari rumah itu berdoa Allahumma inni a'udzubika an adzilla au, au, au uzalla au au adlima itu doa sekurang-kurangnya kemudian tentu kita semua ini menginginkan setiap hari kita memperoleh bagian baik yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu senantiasa mengirim takdirnya untuk kita setiap waktu, setiap saat, dan bahkan setiap detik. Keburukan tidak akan sampai kepada kita kalau tidak Allah datangkan kepada kita. Kebaikan juga tidak akan sampai kepada kita kalau Allah tidak datangkan kepada kita. Oleh karena itu, senantiasa kita meminta kepada Allah. Di subuh hari kita berdoa Wakina birahmatika bi rahmatika ya Allah jaga kami dari ketentuanmu yang buruk. Artinya kita selalu minta bagian kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita teruskan pengajian yang lalu. Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Baghdadi beliau mengajarkan kepada kita setelah kita pagi-pagi berdoa seperti itu ketika kita mau keluar rumah bersamaan dengan doa itu kita juga berdoa Allahumma ja'alni min a'zami ibadika indaka nasiban fi kulli khairin taksimuhu fi hadzal yaumi wa fi ma ba'dah min nurin tahdibi aw rahmatin tangsyuruha aw rizqin tabsutuh au durrin taksifuh au dan bin tagfiruh au syiddatin tadfa'uha au fitnatin tasur tusarrifuha au mu'anatin tamunnu biha birahmatika innaka ala kulli syai'in qadir jadi pagi-pagi kita berdoa seperti itu agar kita memperoleh bagian yang banyak dari kebaikan yang Allah berikan yang Allah bagikan setiap hari Allahumma ja'alni Ya Allah jadikan aku Min a'zami ibadika Dari hambamu yang paling besar Indaka nasiban Di sisimu memperoleh bagian Jadi kita minta kepada Allah Agar Allah memberikan bagian paling banyak Biasanya kan kalau nikmat kita suka yang paling banyak ya Kalau nikmat Fikul li khairin setiap kebaikan taksimu fi hadal yaumi yang engkau bagikan di hari ini wa fi ba'dah dan hari-hari berikutnya. Jadi kita minta kepada Allah agar Allah berikan bagian yang paling banyak bagian kebaikan yang Allah bagikan hari ini dan hari-hari berikutnya. Kan Allah setiap hari membagikan kebaikan kepada kita Kita sehat, itu termasuk bagian kebaikan Kita bisa hadir di majelis taklim seperti ini Termasuk bagian dari kebaikan Kita minta kepada Allah agar Allah bagikan kebaikan yang paling banyak di antara hamba-hamba yang lain Di hari ini, wafi dah, dan hari-hari berikutnya Maka kita minta kepada Allah Allah ja'alni min ibadika indaka nasiban fi kulli khairin taksimu fi hadal yaumi wa fi ma ya Allah berikan kepada kami bagian paling banyak kebaikan yang engkau bagikan di hari ini dan hari-hari berikutnya tidak hari ini aja besok enggak dapat bagian hari ini dapat bagian besok enggak dapat bagian maka hari ini dapat bagian besok juga dapat bagian, begitu seterusnya. Kebaikan-kebaikan yang Allah bagikan itu seperti apa? Min nurin tahdibih. Seperti cahaya yang engkau hidayahkan. Artinya Allah memberikan cahaya hidayah. Sehingga ketika kita memperoleh cahaya hidayah, Masya Allah, melakukan ibadah itu nikmat, bukan main puasa hari Senin nikmat, puasa hari Kamis nikmat, puasa bayat nikmat walaupun panas. Kemudian kita dikasih minum nikmat gitu. Saya pernah di hari Senin itu saya diundang juga oleh ibu-ibu pengajian Masjid At-Taqwa. Saya dikasih minum ada dua air minum itu, satu air minum mineral putih 600 ml yang satu lagi teh seperti ini kemudian saya minumlah air mineral yang putih itu Masya Allah rasanya mengalahkan rasanya rasa teh itu enak betul Masya Allah rasanya bukan main enaknya belum ada yang ngalahin nikmatnya itu belum ada terus saya berpikir sorenya itu jam 5 saya pulang tuh sepanjang jalan berpikir ngapo kok enak nian minum tuh baru teringat rupanya puasa pas hari Senin saya puasa pantas nikmat betul air mineral itu air tehnya kalah rasanya kalah biasanya kan air teh lebih nikmat daripada air mineral kan gitu ini air artes yang 600 ml sampai habis kering rupanya sedang puasa Masya Allah tapi ibu nggak usah khawatir walaupun kita minum 600 ml habis itu tidak batal puasanya kenapa? karena lupa makanya ada apa namanya ada konten di video itu mengatakan di Arab makan nasi tidak batal tapi kalau di Indonesia makan nasi batal itu beda di Arab makan nasi batal di Indonesia makan nasi nggak batal di Indonesia makan nasi maksudnya ya nasi itu dimakan kalau di Arab makan nasi nasi itu artinya lupa makan karena lupa itu nggak batal puasa yang nggak batal jadi nasi itu lupa artinya nasa jadi nasia yansa orang yang lupa itu nasin ya jadi makan nasi itu kalau di Arab enggak batal karena makannya lupa. Saya kayak tadi tuh, saya minum tapi nasi, saya minum tapi lupa itu Enggak batal. Itulah orang kalau lupa dalam puasa itu diberi rezeki biasanya oleh Allah. Ibu makan satu piring, masih nambuh lagi dua piring, baru uh, ingatnya, "Oh, enaknya nih. Oh, hijau puasa." Itu enggak batal puasanya itu. Enggak batal. Hmm. Jadi Masya Allah Itu namanya rezeki Ketika Allah bagi rezeki yang seperti itu Kita minta kepada Allah Agar rezeki yang dibagikan itu adalah rezeki yang paling besar Berupa cahaya Cahaya hidayah Begitu kita memperoleh cahaya hidayah itu Ibadah-ibadah kita lakukan Kita malam bangun Ngambil air wudhu, sholat Walaupun dua rekat, kemudian tidur lagi itu rasanya nikmat, rasanya ada kerinduan di situ. Kenapa? Karena kita telah memperoleh bagian kebaikan yang paling banyak dari Allah berupa cahaya yang Allah tunjukkan kepada hambanya. Au rahmatin atau berupa rahmat yang Allah sebarkan. Kita memperoleh bagian rahmat yang Allah sebarkan. Rahmat Allah itu disebarkan ke muka bumi ini. Rahmat Allah itu jumlahnya ada seratus Yang diturunkan ke bumi ini cuma satu Yang 99 nanti di akhirat Di bumi cuma satu Tapi satu rahmat Allah di bumi ini Di dalam kitab Al-Ma'idatil Quran Ayat Al-Qarni Sudah lama sekali saya membaca kitab itu Sekarang teringat di dalam kitab itu, walaupun hanya satu diturunkan ke muka bumi ini, itu sudah mencukupi seluruh penduduk di muka bumi ini. Buktinya apa? Ayam kita ambil anaknya, dia marah. Itu kenapa? Karena rahmatnya ada di situ. Kasih sayangnya ada di situ. Macan yang katanya bisa makan siapa, siapa saja, ternyata nggak mampu memakan anaknya Oleh karena itu karena satu yang diberikan oleh Allah di muka bumi ini dibagi-bagi seluruh makhluk yang sebanyak ini, maka kadang-kadang ada yang kebagian, ada yang tidak kebagian. Satu satu ini dibagi-bagi lagi gitu. Oleh karena itu kita minta kepada Allah supaya memperoleh bagian yang paling banyak. Hmm, kalau Allah membagi banyak nggak ada yang bisa menghalangi berupa rahmat yang disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nanti di akhirat itu nggak ada. Di akhirat itu nanti di surga itu nggak ada orang jahat, nggak ada. Karena di dunia ini ada yang memperoleh rahmat, ada yang tidak memperoleh rahmat. Maka ada yang jahat, ada yang baik. Yang jahat ada, yang baik ada. Di dunia ini masih berkumpul antara orang jahat dan orang baik tapi di akhirat nanti dipisahkan antara orang jahat dan orang baik yang jahat di dalam neraka yang baik di dalam surga jadi nggak ada di dalam surga itu iri-irian tuh nggak ada walaupun bagiannya berbeda-beda nggak ada tapi di dunia ini ada masih tetangga punya kolkas kita nggak punya kolkas, kita muter-muter terus macam mana caranya punya kulkas akhirnya ngutang tetangga kanan ngutang tetangga kiri pas waktunya bayar nggak punya duit maju ke depan mutang untuk bayar yang kanan akhirnya begitu muter-muter kalau di akhirat tidak ada seperti itu di dunia ini masih berkumpul antara orang jahat dengan orang baik di akhirat yang baik sudah dikumpulkan di dalam surga yang jahat sudah dikumpulkan di dalam neraka auris kentabsutuh atau rezeki berupa rezeki yang dibentangkan, yang disebarkan. Kita agar memperoleh bagi yang baik tadi berupa rezeki yang Allah bentangkan. Begitu kita pergi ke timur, di sana ada rezeki. Pergi ke barat, ada rezeki. Pergi ke selatan, ada rezeki. Duduk di tempat, ada rezeki. Jadi rezeki itu di mana-mana. Kenapa? Karena kita minta kepada Allah memperoleh bagian yang paling banyak dari kebaikan berupa rezeki, atau rentak atau berupa keburukan yang dihilangkan oleh Allah. Tadinya sebetulnya mau dapat keburukan, tapi karena sudah minta kepada Allah memperoleh bagian yang paling bagus, akhirnya keburukan itu nggak jadi sama kita. Mau datang nggak nyampe. Maka di dalam kita Sarah Arba'in Nawawi yang kita jelaskan pada subuh hari minggu itu Itu nanti akan dijelaskan bahwa antara doa dan bala itu ada di antara langit dan bumi Ketika ada di antara langit dan bumi itu keduanya berantem Berantem dulu-duluan mau menuju kepada sasaran Balak mau menuju kepada sasaran si ibu A Kemudian doa tadi juga yang dipanjatkan oleh ibu A tadi akan pergi menuju ke ibu A. Oh, berantem itu. Pas begitu doanya menang, maka bala itu enggak nyampe. Yang nyampe adalah doanya. Oleh karena itu ketika kita berdoa minta kebaikan yang paling banyak itu tadi diantaranya adalah ketika terjadi keburukan, keburukan itu tidak sampai kepada kita diungkap oleh Allah dipungkar oleh Allah audan bitagfiruh atau dosa yang diampuni minta kepada Allah kebaikan yang paling banyak berupa dosa yang diampuni setiap kita pasti melakukan dosa nggak ada kita ini yang bebas dari dosa karena kita bukan orang maksum hanya Rasulullah yang maksum ketika seseorang berdosa terus diampuni oleh Allah itulah kebaikan yang paling banyak. Aushidatin atau kesulitan. Tapi kesulitan itu dimudahkan oleh Allah. Tadinya mau mendapatkan kesulitan, tapi dimudahkan oleh Allah. Satu contoh begini. Ketika 20 tahun saya belum pulang ke Ponorogo, ke Jawa Timur, saya berniat pada saat itu 2015 akhir Bulan Desember, saya pengen balik kampung, melihat kampung karena di sana masih ada Bapak tiri. Walaupun Ibu sudah meninggal, Bapak yang senantiasa kalau saya datang selalu mengajak ziarah ke kuburan almarhum Ibu. Pada saat belum berangkat, saya sholat, namanya sholat Safar. Kalau kita mau pergi jauh bu Bagusnya kita melakukan sholat safar Sholat safar itu niatnya begini Usalli sunata safari roh ini lillahi ta'ala Gunanya apa untuk sholat safar itu? Supaya kita dilindungi oleh Allah di setiap perjalanan kita Akhirnya saya berangkat dari rumah jam 3 sore Sampai di Lampung malam dikejar oleh orang polisi setelah tawaf tawaf itu maksudnya ngelilingi mobil dikelilingi mau nyari kesalahan kira-kira gitu Tumanya nggak ada yang salah ternyata ditanya sim sim ada ditanya surat-surat ada akhirnya apa silahkan pak terima kasih pak kita ucapkan terima kasih selamat karena apa kabarnya rata-rata ketika di Lampung malam itu pasti terkena musibah yaitu kalau nggak dimintai duit dia akan celaka di situ biasanya gitu kata kawan-kawan yang lain tapi alhamdulillah diselamatkan oleh Allah kemudian sampai di Jawa Tengah sopir yang di depan itu agak ngantuk akhirnya numbur mobilnya orang penyok mobil orang Ya kalau mobil kita ditumbur banyak kan marah kita bu ya. Akhirnya sopir dengan sopir beribut. Begitu sopir dengan sopir beribut kayaknya nggak puas Is, yang punya mobil itu ibu-ibu itu langsung gedor-gedor pintu. Akhirnya saya keluar. Istri ketakutan. Istri saya orang pelembang bu tapi penakut. <tuk> iya ketakutan dia. Dibilang ya 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 itu ada masalah, saya bangun. Saya nanti tidur di belakang, saya bangun. Pas bangun tadi, saya berdoa kepada Allah. Cuman saya sebut, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ultuf kolbahu li, Ya Allah, lembutkan hatinya untukku Saya cuman berdoa begitu. Pas begitu saya ngomong, apa yang saya omong itu semuanya didengar. Yang tadinya marah-marah, ngotot-ngotot, suaranya pelan-pelan, pelan-pelan, lama-lama hilang suaranya. Akhirnya apa? Akhirnya ngajak saya untuk mampir ke rumahnya. Tapi karena saya sudah bilang, saya ini sudah 20 tahun di Jambi, baru kali inilah saya mau kunjung ke kampung halaman, mohon maaf saya nggak bisa ngadiri. Tapi karena saya merasa salah, karena sang sopir numbur, mau nggak mau saya ng apa, ngerogoh kantong, ngambil ke kantong, saya ambillah 300 ribu, saya selipkan ke kantong dia. Dia nggak tahu berapa jumlahnya, dan saya tahu tuh karena tangan saya megang, ada tiga, ini 300 kan nampak, ini kan tiga langsung. Tapi dia sudah bukan main senangnya. Tapi 300 itu kalau untuk memperbaiki mobilnya, saya yakin itu tidak tidak cukup. Karena saya memperbaiki mobil saya sendiri yang rusak itu 2 juta setengah tapi dia tidak marah. Inilah yang dimaksud dengan aushid datin kesulitan yang dimudahkan oleh Allah. Tadi kesulitan dapat kesulitan tadi. Ya walaupun bukan saya yang numbur, sopir yang numbur, tetapi karena saya yang punya mobil, saya kan yang bertanggung jawab. Akhirnya kesulitan itu dilepaskan oleh Allah dengan apa? Dengan doa. Saya Memang sudah biasa itu, kalau habis sholat asar, habis sholat subuh, itu membaca ya, latif ya, latif ya, latif itu gunanya untuk apa? Supaya keluarga kita menjadi lembut, anak kita lembut, suami kita lembut, istri kita lembut, orang di sekitar kita pun juga lembut, dan bahkan pernah ada terjadi selisih paham antara istri saya dengan tetangga depan rumah begitu dibacakan itu minta kepada Allah supaya dilembutkan maka selisih paham itu hilang menjadi akur rukun dan enak kembali yang kita mintakan begitu mintanya kepada Allah kesulitan Allah mudahkan au fitnatin tasrifuha atau kebaikan berupa fitnah di mana kalau terjadi fitnah itu Allah buang fitnah itu Allah hilangkan fitnah itu dihilangkan sehingga tidak terjadi fitnah itu kembali kepada kita au mu'anatin atau berupa rezeki berupa kesabaran yang Allah rezekikan kepada kita Allah karuniakan kepada kita jadi ini doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyertai doa اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي min a'zami ibadika indaka nasiban fi kulli khairin taksimu fi hadzal yaumi wa fi ma ba'da min nurin tahdibi aw rahmatin tangsurha aw rizqin tabsutu aw durin taksifu aw dan bin takfiru aw siddatin tadfauha aw fitnatin tasrifuha aw mu'anatin tamunnu bi rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir itu pelengkap doanya Berikutnya wa duhu lal masjidi, kalau seseorang ingin masuk masjid fal yukatim yumna hendaklah mendahulukan kaki kanan ada tabiin itu masuk masjid itu pakai kaki kiri saking menyesalnya pakai kaki kiri itu kemudian digelar dengan namanya sahuri. sauri. Sauri, sauri, saur itu artinya sapi. Jadi gelar digelari sapi di Sopian Asauri. As Ini tapi tabiin itu kenapa lupa sebetulnya nggak sengaja gitu. Ya kalau kita sebetulnya nggak apa-apa gitu. Tapi karena dia itu orang yang dekat kepada Allah, ahli ilmu, maka menyesalnya melebihi dari dosa besar ya masuk masjid dengan kaki kiri menyesalnya melebihi dari dosa besar padahal masuk masjid dengan kaki kiri bukan dosa besar bukan cuman tidak dapat pahala gitu aja makro tidak dapat pahala maka seseorang ketika masuk kepada masjid masuk ke dalam masjid fal yukadim maka hendaklah mendahulukan kaki kanannya wa rijilahul dan mengakhirkan kaki kirinya. Jadi kaki kanan dulu melangkah, kaki kiri mengikuti. Kalau keluar sebaliknya, kaki kiri mengikuti, kaki kanan kaki kiri melangkah, kaki kiri kaki kanan mengikuti. Pada saat kaki kanan melangkah itu kita membaca Bismillahi assalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam terus Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ghafirli dhunubi waftahli abwa rahmatik. kalau kita kan Allah maghfirli waftahli abu waba rahmatik diawali dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Allah maghfirli dunubi waftahli abu waba rahmatik itu juga boleh jadi pada saat kita mau masuk masjid disunahkan untuk berdoa seperti itu. Yang pertama membaca bismillahi dengan nama Allah. Assalamu ala Rasulillah. Keselamatan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Allah, Salawat atas Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad dan juga keluarga Nabi Muhammad, waghfirli dan ampuni aku dunubi dosa-dosaku waftahli dan bukakah bukalah untukku abwa barahmatik pintu-pintu rahmatmu jadi ketika kita masuk ke dalam masjid kita minta kepada Allah agar dibukakan pintu rahmat wal yusallima ala mengkana fil masjid kalau di dalam masjid ada orang boleh kita mengucapkan salam kalau di masjid ada orang wali wali yusallima ala mangkana di masjid dan hendaklah mengucapkan salam kepada orang yang duduk di masjid itu kalau ada orang kalau tidak ada ya enggak usah enggak apa-apa kalau di kalau seandainya tidak ada orang fa in lam yakun fihi ahadun kalau tidak ada orang di dalam masjid itu mengucapkan salamnya adalah assalamu alaina mir rabbina azza wa jalla atau cukup assalamu alaina keselamatan untuk kami dari Tuhan kami azza wa jalla yang maha gagah lagi maha agung jadi ketika masuk masjid itu doanya itu tadi Allah maghfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatika kemudian kalau ada orang ucapkan salam kalau tidak ada orang cukup assalamu alaina mirrobbina ucapkan salam kepada diri sendiri. Wa idza daholahu kalau memasuki masjid la yajlisu hatta ya'tia birok bi ini jangan langsung duduk tapi sholatlah dua rakaat. Apa itu sholat tahiyatul masjid? Usalli sunnatat tahiyatul masjidi rakaat ini lillahi taala. Tuma insya Allah tanafal kemudian kalau mau setelah itu sholat sunnah yang lain. Jadi sholat tahiyatul masjid dulu, sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Kalau kita masih mau sholat sunnah yang lain. Apa itu umpamanya sholat sunnah birrul walidain. Karena sholat sunnah itu ribuan jumlahnya bu bukan satu dua seperti yang kita tahu itu itu banyak sekali makanya Rasulullah itu kalau sholat itu lebih dari seribu rakaat kalau sehari, itu saking banyaknya gitu saking banyaknya oleh karena itu dikatakan kalau sholat sunnah itu tidak wajib berdiri boleh duduk sholat sunnah boleh duduk coba bayangkan kalau 100 rakaat berdiri kan sengel tapi kalau duduk boleh ya sambil duduk sholatnya Dan bahkan Umar bin Khattab begitu masuk masjid, melewati masjid itu masuk sholat satu rakaat udah itu melanjutkan lagi perjalanan itu Umar bin Khattab, namanya sholat tatawu jadi sholat menunjukkan ketaatannya kepada kepada Allah jadi kalau sholat fardu ibu wajib berdiri bagi yang mampu Ingat tuh, bagi yang mampu sholat wajib, sholat fardu wajib berdiri. Tapi kalau sholat sunnah tidak wajib berdiri. Kalau kita mampu wajib berdiri. Kita mampu kemudian kita tidak berdiri, tidak ada madorot apa-apa kalau kita berdiri. Kemudian dia tidak berdiri, nggak sah sholatnya. Tapi kalau madorot kita berdiri menyebabkan sakit atau kita berdiri justru malah jatuh maka kita tidak wajib berdiri karena itu Rasul sampaikan Ida Amar Tuum bis tum kalau aku perintah kalian untuk melakukan ibadah melakukan sesuatu lakukan semampumu semampumu ingat nih semampumu kalau kita nggak mampu ya jangan dipaksa jangan dipaksa kalau dipaksa malah jadi masalah lain nanti maka ibadah itu, Walaupun dipaksa, tapi tidak boleh memaksakan diri. Ibadah memang harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa, kita nggak mau puasa. Kalau nggak kita paksa, nggak mau. Cuman jangan sampai memaksakan diri. Udah benar, udah tahu sakit, berdehuk dehuk kayak gitu harus minum obat malah puasa. Maka itu malah tidak baik. Maka orang yang sakit justru malah dibolehkan untuk tidak puasa untuk orang sakit dua Ingkun kuntum mardo ala safarin faid datun min ayamin ukhor jadi orang yang sakit atau orang yang dalam keadaan perjalanan kenapa pernah rasulullah itu lewat begitu lewat itu melihat ada orang di bawah pohon itu nyiram kepalanya nyiram kepalanya disiram kepalanya nih basah badannya rasulullah nanya ngapa orang itu kok nyiram kepala seperti itu Dijawab oleh sahabat, puasa ya Rasul. Akhirnya turun ayat itu. Kalau dalam perjalanan, jangan puasa. Itu namanya ruhsoh. Tapi kalau puasa lebih baik, kalau mampu. Dulu kan perjalanan, mesti kepanas-panasan kalau siang hari. Ya kalau sekarang tidak perlu panas-panas, walaupun matahari terik, nggak panas. Kenapa? Di, di dalam pesawat. nggak ada yang kepanasan. Dan bahkan yang harusnya satu hari, satu malam, cuma satu jam setengah dari Jambi ke Jakarta. Nah, kalau dulu kan bisa satu bulan, kenapa jalan kaki dulu? Sekarang kan enggak, enggak nyampe. Jadi seperti itu. Kalau kita mau, boleh kita sholat sunnah apa saja. Wa illa kalau tidak mau salat sunnah Jalasa mustagillan bidhikri layi ya azza wajalla. Kalau kita enggak mau salat sunnah ya sudah duduk saja Tapi duduknya jangan duduk diam Duduk sibuk dengan berzikir kepada Allah Apa berzikir kepada Allah? Ya apa saja Mungkin kita menyebut subhanallah, subhanallah, subhanallah Atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Atau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim Atau seandainya itu kepanjangan cukup Allah, 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 Allah itu zikir itu jangan dikira Allah, Allah itu enggak zikir kalau ada orang mengatakan Allah, Allah, Allah itu enggak zikir berarti dia punya Tuhan bukan Allah dia kenapa? Allah sampaikan wazkurisma rabbika kurisma rabbika dan sebutlah nama Tuhanmu siapa nama Tuhanmu? Allah, kita suruh nyebut Allah gitu kan ada ayat Al-Quran menyebutkan ma رَبِّكَ dan sebutlah nama Tuhanmu pertanyaannya siapa nama Tuhanmu? Allah, lu kok ada orang yang mengatakan Allah, Allah, Allah itu enggak zikir kalau mau zikir astagfirullah, subhanallah harus digabung, mana ada harus aturan seperti itu dalil yang harus-harus seperti itu mana ada kita nyebut Allah itu adalah zikir dan bahkan riwayat muslim menyebutkan Selama di dunia ini masih ada orang nyebut Allah, Allah, Allah Maka dunia tidak kiamat Itu ada dalam riwayat imam muslim Masya Allah Nyebut Allah kok tidak zikir Itu perlu ngaji dulu itu Ngaji dulu jangan menyampaikan oh nyebut Allah Allah tuh enggak zikir itu kalau mau zikir subhanallah subhanallah juga zikir nyebut Allah juga zikir wa zkuris pika sebutlah nama Tuhanmu siapa nama Tuhanmu Allah nyebut Allah kok enggak zikir gimana ah ini salahnya tuh di situ maka dia harus belajar yang seperti itu jangan sampai nyebut Allah tidak dikatakan zikir kalau nyebut Allah tidak dikatakan zikir berarti Tuhannya bukan bukan Allah. Nah, ketika kita tidak mau sholat sunnah, boleh kita duduk dan sibuk melakukan zikir. Apa saja zikir kita? Dengan asma-asma Allah, dengan sifat-sifat Allah, umpamanya kan? Astaghfirullah, subhanallah, la haula wa la illa billah, dan seterusnya tan layat kurusaian min umuri dunia. Kalau seandainya zikir juga tidak mau, ya diam saja, diam, tidak usah ngobrol. Misalnya ngobrolnya gini, ibu, ibu tahu berapa harga cabai hari ini. Ya? Nah itu nggak usah, enak lebih baik diam, nggak usah. Itu namanya ngobrol dengan perkara dunia. Jadi kalau di masjid itu pertama, pertama kita sholat tahiyatul masjid sudah itu sholat sunnah yang lain kalau tidak mau sholat sunnah yang lain ya cukuplah kita berzikir berdikir nggak berdikir, mau diam saja nggak usah ngomong nggak usah ngomong diam saja dia ya. sampai tertidur juga nggak apa-apa sampai tertidur nunggu umpamanya nunggu masuknya waktu sholat sampai nunduk 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 sampai kepalanya hilang dari belakang ditengok nggak apa-apa asal jangan ngomong masalah dunia itu yang seyukyanya seperti seperti itu wala yukthiru kalamahu illama labudda minhu jangan banyak ngomong kecuali yang perlu-perlu saja boleh kita ngomong boleh di sini sambil duduk ini boleh ngomong tapi seperlunya saja ngomongnya bukan mulai dari duduk sampai tegak dari duduk ngomong terus berhentinya waktu tegak itulah jangan jangan seperti itu kalau di masjid itu begitu kita duduk kita berzikir kalau nggak mau berzikir ya diam saja kalau kita diam tuh gatel mulutnya nggak kuat ya ngomong tapi seperlunya ngomong ngomong seperlunya itu kan beda bu ya dengan dengan yang tidak seperlunya seperti makan sesuai dengan kebutuhan kalau makan sesuai dengan kebutuhan kalau sudah terasa mau kenyang berhenti makan kan kadang ada orang tuh mulai dari masuk sampai keluar ngunyah terus berhentinya setelah pindah dari tempat itu kan ada yang seperti itu itu makanya bukan makan seperlunya tapi makan semaunya yang seperti itu nah jadi jangan banyak e, bicara, tapi kalau mau bicara, ya bicara seperlunya. Fa'inka <gulia> nakodah kalau waktu sholat kalau sudah masuk waktu sholat sholat sunnata maka sholatlah sunnah dulu. Sholat sunnah umpamanya kalau duhur berarti qabliyah, duhur, kalau asar qabliyah, asar, kalau umpamanya subuh qabliyah subuh yang lama kan seperti itu setelah sholat qabliyah itu sholat sunnah itu wal fard ma'al jamaati kemudian sholat fardu secara berjamaah jangan masuk masjid sholat asar Qabliyah asar sudah dilakukan begitu imam maju muadzin komat imam maju eh malah nggak sholat jamaah itu salah yang seperti itu yang ditunggukan sholat jamaahnya malah tidak sholat jamaah oleh karena itu setelah kita banyak melakukan sholat sunnah setelah itu masuk apa namanya komat e, muazin komat imam maju maka ikutlah sholat berjamaah dan bahkan ada riwayat riwayat imam ahmad itu kalau ada orang yang sholat subuh berjamaah selama 40 waktu 40 hari kalau di sini 40 hari salat subuh berjamaah 40 hari maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Itu sama dengan kita salat berjamaah 40 waktu di Masjid Nabawi. Orang salat salat 40 waktu di Masjid Nabawi. Makanya ketika orang arba'in itu ada 9 hari. Kenapa sehari itu adalah 5. 5 kali 4 80. Jadi di Madinah itu sembilan hari. Kenapa sembilan hari? Supaya tidak terburu-buru. Jadi empat puluh waktu di Madinah itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Empat puluh subuh di Indonesia ini, di masjid kita ini, maka akan menghapuskan dosa-dosa kita. Artinya orang yang meninggalkan atau artinya orang yang tidak meninggalkan sholat subuh berjamaah selama 40 waktu maka 40 waktu maksudnya 40 subuh maka orang itu dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat itu sebutkan wa amma salatul fajri adapun salat fajar fa sa'atun wa man fi fajr siapa orang yang salat fajar ini arba'ina yauman 40 hari bil jamaati dengan berjamaah orang sholat subuh 40 hari berjamaah illa a'tahu baro ataini tidak lain Allah akan berikan dua kebebasan baro atau minan nar baro atau minan nifak bebas dari api neraka dan bebas dari sifat-sifat munafik jadi dibebaskan wilayah seperti itu kalau ada orang Sholat subuh 40 hari secara berjamaah berturut-turut tanpa berhenti. Nah, barangkali itu saja dulu. Sudah mendekati jam 5. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Hmm, gitu ya. Baik. Ketika kita mendengarkan tausiah, bu? Apa boleh kita berzikir? Tentu saja boleh. Yang tidak boleh itu adalah ketika kita sedang sholat. Kita sedang sholat mendengarkan tausiah itu yang tidak boleh. Iya, kita sedang sholat. Jadi selama sholat itu mendengarkan tausiah. Jadi nggak tahu kapan rukuk, kapan sujud karena dengarkan tausiah tadi. Maka ketika mendengarkan tausiah kita tidak boleh dalam keadaan sholat karena sholat itu adalah komunikasi khusus antara seorang hamba kepada Allah maka tidak boleh diganggu dengan yang lain tapi kalau kita tidak sedang sholat sedang duduk seperti ini kita pun boleh berzikir sambil dengarkan tausiah boleh zikir umpamanya narik nafas dengan mengeluarkan nafas kita nyebut Allah 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 nggak apa-apa seperti itu tidak masuk neraka tidak jangan khawatir wat marob pika dan sebutlah nama Tuhanmu kita diperintahkan Allah untuk menyebut nama nama Tuhan nama Tuhan kita adalah Allah oleh karena itu pada saat kita tausiah boleh kita berzikir tapi zikirnya jangan dikuatkan seperti orang tausiah ini di sini tahu di subhanallah subhanallah gitu. yang ganggu malah yang seperti itu. Cukup zikirnya di dalam hati saja kita yang dengar. Tidak perlu orang lain dengar. Jadi apapun yang kita zikirkan kalau orang lain enggak dengar kan orang lain enggak tahu. Tetapi ingat Allah pasti tahu. Orang diam dalam hati dengan orang yang berzikir dalam hati Allah pasti tahu. Jadi intinya boleh kita berzikir saat mendengarkan tausiah tidak apa-apa. Asalkan jangan sekeras tausiahnya zikirnya. Hmm. Ya, ya, ya. ya. <tuh> <tuh> Waalaikumsalam <tuh> warahmatullahi wabarakatuh. <Warahmatullahi tuh> <Warahmatullahi tuh> <Warahmatullahi tuh> Memang ketika ada masalah orang tua khususnya ibu itu biasanya lebih cepat tanggap, lebih cepat memahami. Sampai-sampai dulu saya pernah ketika di Jambi ini baru dua tahun kurang lebih, itu kemudian saya nggak tahan, pengen pulang. Rupanya memang saya selalu dibacakan fatihah oleh ibu saya. Dari bacaan Fatihah yang dibaca oleh ibu, maksudnya adalah dikirimkan ke anaknya. Saya itu maksudnya adalah supaya yang dicita-citakan itu diijabah oleh Allah. Maksudnya gitu, cuman efeknya adalah membuat kita tidak tenang di tempat itu, rasanya pengen pulang, dan memang begitu saya pulang saya diam-diam pulang tidak ngasih kabar waktu itu kan nggak ada HP yang ada cuma telepon telepon pun paling-paling yang ada tingkat kecamatan kalau tingkat desa nggak ada berarti saya nggak ngomong-ngomong langsung pulang tiba-tiba nongol di depan pintu saya tengok ibu itu dengan kacamatanya melihati foto berarti kangen dengan saya pas begitu nengok Ya otomatis ya hilang kangennya kan gitu. Terus saya tanya sama bapak, saya tanya kenapa ibu kok bacain Fatihah terus sehingga saya kangen di Jambi. Rupanya maksudnya bacain Fatihah itu adalah supaya yang dicita-citakan itu diijabah oleh Allah. Saya baru tahu setelah ibu saya meninggal. Itu saya tanya kepada bapak waktu masih hidup. Dan ini bapak ini adalah bapak yang membesarkan saya. Bukan bapak yang melahirkan saya, tapi bapak yang membesarkan. Berarti bapak sambungan, bapak tiri. Kalau bapak kandung masih hidup, kalau bapak tiri sudah meninggal. Nah, jadi, artinya ketika ada anak merasakan kesulitan atau ada masalah di satu tempat yang jauh dari ibunya, biasanya ibunya lebih cepat merasakan, maka pada saat itu untuk membantunya adalah boleh dikirim fatihah, yang niatnya adalah supaya melepaskan kesulitan yang dihadapi oleh anak kita, atau seandainya ada anak yang nakal maka kita kirim fatihah niatnya kepada Allah minta ya Allah jadikan anakku anak yang soleh al-fatihah gitu maka nanti itu akan diijab oleh Allah apalagi ibunya yang berdoa maka doa ibu terhadap anaknya itu itu langit setebal apa tembus tidak ada yang bisa menghalang-halangi asal itu doanya lillahi Ta'ala Doanya itu karena Allah Ta'ala Ya seperti sudah pernah saya ceritakan Ada anak preman Dia itu seorang preman Siapapun yang lewat itu dipalak di situ Dipalak itu dimintai duit Akhirnya ibunya ini nggak tahan nengoknya Saya ajarilah kirimilah fatihah terus bu Mudah-mudahan Allah lembutkan hatinya Akhirnya apa? Akhirnya dia Waktu puasa itu selama puasa dia yang azan di masjid itu. Tadinya kalau ada orang azan dia marah. Rupanya marahnya itu direbut miknya dia yang azan. Begitu senangnya bapaknya itu dia mengucapkan terima kasih kepada saya. Saya bilang pak bukan saya yang menyebabkan itu. Saya punya nunjuki. Tapi istri bapaklah yang mendoakan anak bapak sehingga anak bapak seperti itu. Maka setelah dia dikasih rezeki oleh Allah Masjid itu dibongkar Semua biaya dia yang membiayai ya, Dia yang membiayai Masjid itu dibongkar Nah ini gara-garanya apa itu tadi Ibunya saya ajari Supaya kirimi fatihah Anaknya supaya Allah merubah akhlaknya Akhirnya Allah rubah akhlaknya Ini tatonya dari ujung sini Sampai ujung sini Nah tatonya itu Kayak uh, Yakuza Kayak orang apa namanya Orang orang Jepang itu uh, Yang suka membunuh orang itu Kemudian pada saat dia sudah mulai sadar Dan mau sholat Ada juga gangguan Ada kayaknya orang yang tidak senang Lalu ngoloi Untuk apa sholat tungga-tunggit Tato masih penuh di badan nggak akan diterima oleh Allah Sedih bukan main dia Begitu sedih Nyari saya Ustadz Napo, Yuk, kita jalan-jalan. Ngajak jalan-jalan, akhirnya duduk-duduklah di depan gereja. Duduknya di depan gereja karena waktu itu sedang jalan-jalan. Jadi, dia cerita. Setelah cerita, singkatnya, saya tanya, "Kamu sholat untuk orang itu? Apa untuk Allah? Ya, untuk Allah. Kalau sholat untuk Allah, yang menentukan orang itu atau Allah? Ya, Allah. Ya, kalau gitu, nggak usah dengerin omongan orang itu, nggak usah dengerin." Kan yang menentukan sholat kita diterima atau tidak terima kan Allah, bukan orang itu. Biarin aja orang itu ngomong. Ya, sampai mungkin tidak bisa ngomong lagi, biarkan saja. Akhirnya dia mau sholat lagi, dia mau sholat lagi. Yang penting syarat sholatnya dilaksanakan, wudhunya dilaksanakan sempurna. Soal tato yang ada di badan penuh seperti itu, yang penting kita ada niat untuk menghilangkannya. Kalau kita belum mampu menghilangkannya, Allah Maha Pengampun. Jadi nggak usah diperhatikan itu. Ya memang membuat tato itu berdosa. Sekarang bertaubat. Kalau kita berdosa bertaubat, artinya kita bertaubat dengan tato yang ada di tubuh kita. Jangan sampai kita mentato lagi kan gitu. Nanti bertobat yang lain pula ditato. Gitu. Jangan seperti itu. Nah, jadi gara-gara si ibu ini rajin mendoakan putranya dikirimi fatihah maka akhlaknya dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang kita kaji hari apa subuh kemarin takdir yang masih berada filauhil mahfud maka yamhullahu mayasha wa yusbit Allah yang menentukan dan Allah juga yang mau yang menghapuskan kemudian menentukan kembali takdir ditentukan oleh Allah kemudian dihapus oleh Allah kemudian ditetapkan kembali dengan takdir yang lain jadi seperti itu jadi ibu ketika ada anak terasa kita dia merasa kesulitan kita bantu dengan doa Insya Allah doa itu akan sangat membantunya gitu barangkali itu saja dulu yang ada pertanyaan disimpan untuk pertemuan berikutnya. Kita sudahi dengan sama-sama baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah jumain. Allahumma ja'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات وبشرنا وبلغنا وبلغنا إلى ميات وعشرين سنة والله خير حفظه وهو أرحم الراحمين اللهم قربنا إلى من قرب إليك وبعثنا وسلمنا من الظالمين والباعين منك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا, أبداً. Allahumma ja'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdhan ka hifdhil mursalin ka ilamin malaikatin muqarrabin bi rahmatika ya rahman rahimin Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azab nar wa sallallahu ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajmain rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ayyakum ajma'in ila alaikum warahmatullahi wabarakatuh